Oke, kembali lagi bersama Arul Motovlog. Di video kali ini mau nempatin janji tentang cara pembuatan dudukan plat nomor depan belakang untuk WR155. Kalau yang video kemarin kan tentang pemasangan spakbor. Nah, sekarang untuk yang sekarang itu tentang pembuatan dudukan plat nomor untuk WR155. Oke, langsung aja. Yang pertama harus disiapin itu besi plat 2 buah. Untuk besi platnya dibikin seperti ini. Panjangnya bisa disesuaikan sendiri. Terus untuk lubang bautnya, yang satu itu dibor menjadi ukuran baut 14 dan yang satunya ukuran baut 10. Jadi yang untuk baut 14 itu untuk duduk ke baut apa? Baut pegangan mesin. Dan yang satunya itu untuk ke dudukan platnya. Jadi untuk panjangnya bisa disesuaikan sendiri. Yang penting dia itu nggak mentok di selengser knalpot aja. Yang kedua itu dudukan plat nomor depan. Untuk dudukan plat nomor depannya kita pakai punya CRF, CRF 150L. Jadi kan kalau dudukan aslinya kan dia agak pendek. Jadi harus ditambah plat lagi biar dudukannya itu agak maju ke depan. Jadi nggak mentok di selengser knalpot. Dan yang terakhir itu untuk dudukan plat nomor belakangnya kita pakai bracket besi kuning kayak seperti ini. Di sini mungkin kita akan pakai dua aja sih butuhnya sebenarnya. Cuma ya kalau mau lebih bagus sediain 3. Takutnya kan kurang panjang atau salah potong gitu. Jadi ya lebihin satu juga nggak apa-apa sih. Jadi bagusnya itu pakai bracket kuning ini, soalnya dia kan gampang ditekuk-tekuk, gampang dibentuk. Jadi enak buat ngebentuknya gitu. Oke, kalau bahan-bahannya sudah siap semua, kita langsung aja ke video pemasangannya. Jadi untuk posisi pemasangan platnya itu seperti ini. Yang baut 14 itu duduk ke baut bracket mesin. Dan untuk yang baut 10 itu duduk ke dudukan plat nomor. Jadi supaya pemasangannya enak, bagi yang udah pakai engine guardnya dilepas dulu. Terus kalau mau lebih enak lagi, selengser knalpot depannya dilepas. Jadi buat masukin platnya itu nggak kehalang sama pipa knalpotnya.
Jadi kayak gini hasilnya kalau dudukannya udah kepasang. Pokoknya itu intinya platnya diukur, disesuaikan sendiri. Yang penting nggak mentok di selengser knalpotnya aja, di pipa knalpotnya. Jadi panjangnya bisa disesuaikan sendiri. Pokoknya patokannya untuk dudukan platnya jangan sampai mentok di pipa knalpot. Oke, dudukan plat nomor depan udah. Sekarang kita pindah ke dudukan plat nomor bagian belakang. Jadi untuk dudukan plat nomor bagian belakang modelnya seperti ini. Bisa dibuat sendiri pakai bracket besi kuning yang tadi saya bilang 2 buah. Kalau mau lihat gambarnya, setelah video ini saya tampilkan gambarnya buat dijadiin contoh. Jadi untuk bracket belakangnya itu duduk di 2 baut yang ada di body ini yang warna hitam itu kiri kanan. Bracketnya dipasang di baut itu buat dudukannya. Untuk plat nomornya bagian ujung kiri kanan ditekuk, khususnya bagian kiri ditekuk ke dalam sekali, soalnya kalau enggak nanti dia mentok di selenser knalpot. Jadi ini dia gambarnya, bisa dijadikan contoh kalau ada yang mau ngebuat. Untuk bentuknya bisa disamain seperti ini. Oke, segitu aja videonya. Untuk selebihnya bisa dicoba sendiri di rumah. Oke, selamat mencoba. See you next video.